Selamat pagi semua teman-teman. Jadi saya lupa, sorry. Selamat hari Minggu juga. Tuhan memberkati kita semua. So, sekarang saya mau pergi kerja. Tapi hujannya sangat deras. Hujan sangat deras, guys. Sudah dari malam hujan ini tidak berhenti. Jadi kalau kemarin cuacanya bagus, hari ini mulai hujan lagi. Dan teman-teman bisa lihat, padahal ini jam 6.15 pagi, tapi kayaknya sudah sore. Jadi kalau misalkan cuacanya kayak begini, ini bisa 2 hari atau 3 hari lagi baru hujan berhenti. Tapi selalu ada tapinya. Meskipun hujan, tapi kalau masih sehat, itu bukan alasan tidak pergi bekerja. Karena masih diberi napas kehidupan toh. Jadi harus semangat. Biarpun cuaca lagi kurang bagus, tetap harus pergi bekerja. Kalau punya usaha sendiri mah tidak apa-apa. Tapi kalau kerja di perusahaan, boro-boro mah pemalas. Yang ada di pikiran ini, saya termasuk, gaji juga termasuk. Ujung-ujungnya dapat surat peringatan lagi. Jadi ingat hujan itu bukan alasan tidak pergi kerja. Jadi di saya sudah jalan ke tempat kerja itu pasti ada kali. Jadi kalau hari Minggu nih guys, pasti yang jalan di kompleks untuk pergi bekerja itu kelihatannya cuma saya diri sendiri, karena yang lain libur kalau hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu tuh astaga, sepi apa. Tapi itulah ciri khas Timika, teman-teman. Kotanya itu kayak tidak pernah ada matinya, selalu ada aktivitas. Meskipun hari Minggu atau hari raya besar lainnya, tetap saja kita harus bekerja. So, bagaimana dengan teman-teman yang ada di luar sana, di luar Papua? Atau di Papua, bagaimana kabar pekerjaan Anda selama lockdown? Apakah aman-aman saja? Atau mungkin ada yang kena PHK? Atau dirumahkan mungkin? Kalau saya sih, sampai hari ini, puji Tuhan, masih tetap bekerja walaupun pandemi melanda. Bosa. Kalau pagi-pagi ini baru jalan kaki pergi tunggu bisu. Capek demi sungguh yo. Dan saya sudah sampai. Paling-paling sedikit lagi bis juga sudah sampai. Luar biasa. Parkirlah di sini. Sepi sekali kak guys, lihat tidak ada satu orang pun yang pergi bekerja selain saya, ya ampun Tuhan. Aduh Tuhan, sepi sekali. Biasanya itu rame baru, tapi bagaimana lagi, memang hari Minggu kan saya harus bekerja, nanti hari Selasa baru off. Ya paling 6.35 atau 6.38 bis sudah datang.
So, terima kasih banyak teman-teman. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya kerja di perusahaan, tapi di bagian apa? Bagaimana caranya bisa masuk di tempat itu? Berapa sih basic gaji di tempat saya bekerja? Silakan isi di kolom komentar. Kita bisa baku share soal tempat kerja, soal gaji. Jadi teman-teman juga bisa tahu berapa sih gaji di perusahaan, terutama kontraktor yang saya kerja. Terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu di next video.